السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والافادة والاستفادة wal-hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala ala alkhair ibtighaa wajhillahi wa marzatihi wa kurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala bagaimana kemarin saudara-saudara saudara Nabi Allah Yusuf alaihi <Sessizia> salam ketika mengetahui bahwa Benyamin Mengambil Wadah milik Raja Maka mereka berkata In yasrik Fakot akun lahum inggobel. Jika ia mencuri Maka Saudaranya Itu lebih dahulu mencuri Mereka mengatakan Bahwa Nabi Yusuf Terlebih dahulu mencuri sebelum Benyamin, nah, jadi foto saudara ini sama Yusuf dulu juga mencuri. Ini berarti mengikuti Yusuf, katanya mereka lalu mencuri apa nabi Yusuf. Kok sekarang mereka bongkar, mereka ngomong bahwa Yusuf mencuri. Sebelumnya mereka nggak pernah cerita, nggak pernah ngomong. Yang ada mereka hanya ingin membunuh, ingin menjauhkan Nabi Yusuf dari ayahnya Yakub. Tapi ketika Benyamin ketahuan mencuri, lalu mereka ngomong. Oh ini sama dengan saudaranya Dulu saudaranya juga mencuri Jadi sebelum dia ini Saudara dia sudah mencuri duluan Lalu apa yang dicuri? Ada beberapa, ada beberapa perbedaan Yang pertama Ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf Mengambil Patung berhala Yang disembah Oleh kakek ibunya Jadi kakek dari ibu Kakek dari ibu kakek Dari ayah Nabi Yakub bin Ishak Nabi ini kakek dari ibunya menyembah berhala diambil sama Nabi Yusuf dipecah atau dibanting dibuang di jalan tujuannya agar tidak disembah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim berhala dihancurkan semuanya disisakan satu. Nah, sisa satu ini untuk apa? Untuk membungkam keyakinan mereka. Nah, ketika mereka nuduh ini yang anu Ibrahim didatangkan Nabi Ibrahim. Loh, kok saya tanya itu kapaknya atau apa bodemnya ada yang besar tanya dia. Nah, mereka nggak bisa ngomong karena apa? Mereka tahu bahwa patung ini nggak bisa ngomong lah Nabi Yusuf diambil patung tadi itu dihancurkan dibuang di jalan supaya nggak disembah nah supaya nggak nggak disembah nah, ada yang mengatakan bukan patung yang diambil nah, tapi Nabi Yusuf mengambil telur dari rumahnya tanpa ngomong tanpa izin hartanya orang tua bukan hartanya anak paham ya hartanya orang tua bukan hartanya anak hartanya anak punyanya orang tua beda hartanya anak miliknya orang tua nah, karena itu kalau ada perbedaan banyak sebetulnya perbedaan yang panjang mengenai hadisnya rasulullah saw li abik engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Nah, sampai ada di dalam hadis ini pembahasan tentang walimah misalnya, nah, kayak Iduri. Nah, uang itu miliknya anaknya atau miliknya orang tua? Ada perbedaan, pendapat Ada perbedaan, pendapat Walhasil, intinya hartanya orang tua bukan punyanya anak, kecuali kalau sudah mati orang tuanya punyanya anak ahli waris. Tapi sebelum udah punyanya orang tua. Makanya bodoh kalau ada anak meributkan harta orang tua sedangkan orang tuanya masih hidup. Perebutan hartanya orang tua. Ojo oh, ini, debu itu punyanya orang tua masih. Bukan miliknya dia. Nanti kalau orang tuanya meninggal baru miliknya dia. Wah kesuwen, racun wis misalnya. Diracun, dia gagal dia dapat hartanya orang tuanya dari warisan karena apa di antara pencegah seseorang itu gagal mendapatkan warisan dari orang tuanya ketika dia membunuh orang tuanya ketika dia membunuh orang tuanya gagal dia mendapatkan warisan makanya kalau ada membunuh kepingin dapat hartanya orang tua kesuain ngenteni ini dipatah ini wong tua ini tuh tidak dapat warisan dia tidak dapat bagian sudah langsung tercoret sudah ya kalau negara mungkin bisa dapat tapi kalau syariat nggak bisa dapat kalau dia ngambil Maka dia mengambil haknya orang lain Itu haram Lah ya? Nabi Yusuf Mengambil telur Dari rumahnya orang tuanya nggak ngomong Untuk apa telur tadi itu? Untuk diberikan kepada orang yang meminta-minta Ini bukan untuk dimakan sendiri Tapi untuk diberikan kepada orang-orang yang Minta Ada lagi yang mengatakan Menyimpan makanan, jadi Nabi Yusuf ini ngambil, disimpan makanan untuk diberikan kepada orang yang minta-minta. Nah. Ada lagi yang mengatakan. Nabi Yusuf mengambil barang ketika ia tinggal bersama bibinya. Jadi singkat ceritanya gini, Nabi Yusuf itu saat kecil setelah meninggal ibunya diasuh oleh bibinya, putrinya Ishak, saudaranya Yakub. Putrinya Ishak, saudaranya Nabi Yakub. Diasuh setelah meninggal ibunya. Nah, bibiknya ini sangat mencintai Yusuf. Sangat mencintai Yusuf. Ketika Yusuf itu mulai besar, Nabi Yakub jatuh cinta dengan Yusuf, anaknya. Seneng gitu Kelihatan bersih, tampan, lucu Dan yang lain sebagainya Ketika mulai besar Akhirnya diminta datang ke saudaranya ngomong ya ukhtah salimi Yusuf la ala ghiba ah. katanya nabi aku, wahai saudariku serahkan Yusuf kepadaku demi Allah aku enggak bisa ya, kehilangan Yusuf sesaat pun Lek se cili itu kan mungkin orang tua si males dua anak cili bayi lahir seneng tapi setelah itu biasa Kenapa? apa turun besok di, di kudang, diguyuk, no, bisa dikudang, diguyu di gue bisa kalau sudah mulai bisa dikudang atau sudah mulai bisa ngerangkak baru bapak mulai seneng lek sejir indah Pemenang penginangnya yang pengin nangis, waduh. Pak, kepingi bapak ini Soalnya iso -soal ditutup Tidak gerungu nah, tapi lek mulai di kudang, mulai seneng bapak. Nah, kadang tidak direken bojone wis. Nah, anake sing direken, apalagi mulai bisa jalan, mulai lucu-lucunya wis tambah tidak direken bojone. Nah, tambah gak direken, yang direken adalah anaknya karena Pak lucu-lucunya. Nah, ini ketika beranjak dewasa Nabi Yusuf Nabi Yakub mulai ingin mengambil putranya Yusuf. Nah, minta ke saudarinya. Katanya saudarinya, "La wallah. Enggak. Demi Allah gak akan aku kasih." Ya. Akhirnya katanya Nabi Yakub, "Wallahi ma ana nah, Aku gak akan melepaskan. Aku tetap ingin Yusuf bersamaku." Nah. Akhirnya katanya uh, saudaranya Yakub dakhu indi ayaman andur ilai la ala yusallini kayu anu fa ala nah, sudah katanya uh, katanya karena Nabi Yakub mengatakan aku nggak akan meninggalkan dia akhirnya katanya saudarinya iskini aja biarkan dia bersamaku beberapa hari aku bisa melihat dia supaya ini uh, apa Yusallini Anhu Melepaskan ya, Melepaskan Cintaku Sayangku kepada dia Beberapa hari ini nah, Hanya sudah disetujui sama nabi aku Lah kebetulan Si bibiknya ini punya Mantikoh nah, Anggap seperti Barang perempuan lah Anting, gelang atau Uh, apa namanya uh, Bandu dan misalnya, huh? lah itu dari ayahnya. Jadi ini putrinya dapat dari ayahnya. Kenapa? Karena putrinya ini tertua, anak tertua daripada Nabi. Yakub. Ya lah. Lah sengaja sama bibiknya ini ditaruh di Yusuf. Hah? Sengaja ditaruh di Yusuf. Saat Nabi Yusuf masih kecil Lalu dia berkata Aku kehilangan Barang pemberian orang tuaku nah, Coba cari Di dalam rumah ini coba cari Lah ketika dicari Didapatkan Sesuatu tersebut bersama Nabi Yusuf Akhirnya ngomong dia Wallahi innahu la salamun li Katanya ya enggak sudah, aku enggak akan serahkan Yusuf kepada kamu. Nah, ini seakan-akan hukuman atasnya karena telah mengambil milikku dari pemberian orang tuaku. Nah, memang sengaja karena apa? Dia enggak mau melepas Yusuf memberikan kepada ayahnya karena sangat mencintainya. Nah, membuat cara seperti itu. akhirnya nabi Yakub enggak bisa nakal ngomong? Inka nafa'ala dhalik Fahuwa salamun lagi Kalau memang benar Yusuf melakukan itu Mengambil milik kamu Sudah aku serahkan Yusuf Untukmu Fa'am sakat hatta matat Akhirnya sudah Nabi Yusuf ini bersama bibinya sampai mati Sampai bibinya mati Nah karena itu saudaranya Nabi Yakub mengatakan In yasrik fakot saraka akhun Nah kalau bin Yamin ini mencuri Ya karena niru saudaranya yang terlebih dahulu mencuri. Nah, Nabi Yusuf di situ berkata dalam dirinya, berkata, setelah mendengarkan perkataan bibinya bahwa dituduhkan pencuri, hanya nah katanya Nabi Yusuf uh, di dalam dirinya antum syarrum makana wallahu alam bima tasifun. Engkau ini kalian ini sharun makana. Wadah yang buruk. Wallahu a'lam bima tasifun dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang kalian katakan atau kalian sifatkan. Nah, karena itu fa asarra Yusufu fi nafsihi wa itu disampaikan oleh Nabi Yusuf dalam dirinya tidak diucapkan Gala antum syarumakana ucapan ini dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada apa Nabi Yusuf kepada dalam dirinya antum syarumakana kalian adalah paling buruknya apa kalian memiliki kedudukan yang buruk di sisi Allah karena telah menuduh dengan mencuri dalam perbuatan kalian Padahal bukan perbuatan Yusuf. Nabi Yusuf tidak mencuri, tapi dianggap dituduhkan oleh mereka bahwa Nabi Yusuf mencuri. Nah itu perbuatan yang buruk. Ada orang nggak mencuri, kita tuduh mencuri misalnya. Nah, seperti eh, ada orang nggak lapor-lapor, di kita orang mencuri. Ya nah, ini kan, apalagi kalau kita mencurinya, kita yang mencuri, kita tuduh orang yang nggak mencuri mencuri. Nah, Wallahu bima Katanya Nabi Yusuf Allah mengetahui apa yang kalian ucapkan Lah. Mereka ini saudara saudaranya Nabi Yusuf sangat marah. Karena apa? Karena saudaranya uh, apa? Ditahan. Saudaranya ditahan. Ini mereka sangat marah. Karena itu mereka ngomong, kalu Ka ya ayyuhal azizu inna lahu aban kabiran. Fakut ahad nama kana inna narakam yang muhsinin. Wahai seorang raja atau seorang pejabat, itu maksudnya Nabi Yusuf, inna lahu aban sheikhon kabiron. Sesungguhnya dia memiliki orang tua yang sudah tua. Sudah salah satu dari kami ambil gantinya. Dia karena apa? Karena orang tuanya sudah berpesan, kalian harus menjaga dan mereka sudah bersumpah untuk itu, nah, kecuali perkara yang sudah menjadi ketentuan Allah kematian ini lepas tangan tapi selain itu kalian harus menjaga mau tidak mau lah ketika ditahan karena dianggap mencuri mereka ngomong ya yuhal azizu inna lahu aban kabiran fakut ahadana makana gantikan sudah salah satu dari kami supaya dia pulang dengan kami inna naraka minal muhsinin nah kami melihat engkau ini termasuk atau tergolong daripada orang-orang yang berbuat baik dan termasuk berbuat baik dalam apa? dalam memberikan makanan, menjamu dan mengembalikan bayaran yang kita bayarkan Lah, ada cerita bahwa mereka ini marah. Mereka marah sangat marah nah, karena apa anaknya saudaranya ditahan takut kepada orang tuanya karena sudah berjanji nah, sehingga mereka marah lah mereka ini kalau marah tidak ada satupun yang bisa menahannya bahkan salah satu daripada mereka yaitu Rubel namanya kalau sudah ngamuk marah ini jerit, hmm. jerit yang hamil itu bisa lahir hmm. ngamuk rubel ini jerit yang hamil bisa lahir hmm. nggak perlu bidan wis hmm. karena apa dengarkan suaranya si rubel ini hmm. ya, spodambi beldek yang begitu keras. Hmm. Tapi kalau dipegang atau disentuh oleh saudaranya yang lain, langsung reda amarahnya, emosinya. Di rubel ini kalau marah saudaranya memegang dia, langsung reda marah. Ya, seperti seperti api, apa airnya ya, untuk saudaranya. Tapi ada yang mengatakan itu bukan sifatnya rubel, tapi sifatnya ya Sifatnya Syam'un sehingga uh, katanya rubel ini aku aku tak, uh, aku akan mendatangi raja ngomong dia kembalikan saudara kami atau aku akan jerit sehingga tidak ada satupun perempuan di Mesir ini yang hamil kecuali akan lahir akhirnya sudah mulai emosi. Fakala Yusuf li ibnin lahu Gum ila jambi famasahu. Ada anak kecil, anaknya Yusuf. Berdirilah di sampingnya Rubel, pegang dia. Sudah mulai emosi, anaknya ini suruh datang, suruh megang. Nah, langsung reda marahnya. Akhirnya katanya Rubel, loh, ini pasti ada keturunan Yakub. Kalau enggak, enggak mungkin. Karena apa? Yang tahu hal tersebut saudara-saudaranya. Dan yang bisa melakukan itu hanya saudara-saudaranya. Nah ini terjadi kepada anak kecil. Nah akhirnya ini enggak mungkin. Kecuali ada keturunan Yakub. katanya Nabi Yusuf, siapa Yakub? Pura-pura bodoh Nabi Yusuf ini Siapa yang agup Ada riwayat Ngamuk lagi Ruben Lalu Nabi Yusuf mengatakan Kamu kalian ini Wahai Ibroniin, Menyangka bahwa Tidak ada satu orang pun yang lebih Emosi Lebih hebat daripada emosi kalian hanya mereka nggak mampu apapun, nggak mampu meluapkan emosinya, mengeluarkan emosinya, Akhirnya mereka ngomong sudah, sudah fakut ahad dan makana sudah, ambil salah satu dari kami ini sudah sebagai gantinya. Bin Yamin pulang bersama kami, pilih salah satu dari kami sebagai gantinya. Inna naro minal muhsinin. Qala ma'adallah. An na'kuda illa man wajatna Mata'ana indahu inna idalladzalimun. Kala Nabi Yusuf berkata Allah, Aku berlindung kepada Allah illa man Kami tidak akan memegang ya, Tidak akan mengambil Kecuali yang barang kami bersamanya zalimun Nah, kalau kami mengambil yang tidak mencuri Yang barang kami tidak bersama dia Berarti kita termasuk orang-orang yang dolim jadi mengambil yang tidak bersalah Enggak, katanya Nabi Yusuf Enggak, aku berlindung kepada Allah Aku tidak akan menjadi orang yang dolim Mengambil atau menggantikan Seseorang yang tidak mencuri Enggak Falamma stai'asu minhu khalasun najiya gala kabirum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah wa min qabl ma fi Yusuf falan abra al-ardha hatta ya'dhana li abi aw yahkumullah li wa huwa khairul hakimin Falam mastai asuminu ketika mereka sudah mulai putus asa dari Yusuf. Ketika mereka ngomong gini dibantah, ngomong gini minta gini enggak dilakukan. Wis putus asa. Khalasu najia. Khala ba'dhum bi ba'din yatanajawun wa syawarun, Akhirnya mereka bermusyawarah. Mereka bermusyawarah. Ya apa ini? Gimana ini? Ini nah, diskusi mereka nyari jalan keluar, nyari sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka dari orang tuanya atau memberikan yang terbaik? Gimana ini? Kalau kabiruhum berkata yang paling tua yaitu rubel ada yang ngomong paling apa paling tua di sini bukan usia tapi pendapatnya yaitu Yahuda <tuh> Alam ta'lamu <yahudu> anna abakum qad akhadha 'alaikum tidakkah orang tua kalian telah mengikat Ber, apa perjanjian kepada kalian. Di paling besar di sini ada yang mengatakan bukan usia tapi akal dan ilmu. Yaitu Yahuda. Kalau Imam Mujahid berkata Syam'un. Kalau Imam Kota dan dohak -dah Rubel. Alam ta'lamu ta anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma faradtum fi Yusuf. Tidakkah orang tua kalian telah mengikat perjanjian dengan kalian? Ya, dalam menjaga saudara kalian Benyamin. Wa min qablu ma faradtum fi Yusuf. Dan yang sebelumnya kalian telah sembrono kepada Yusuf. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم أيو أو يحكم الله لي فلن أبرح الأرض Aku tidak akan meninggalkan bumi ini Mesir. Hatta أبي. sehingga mengizinkan kepadaku ay ayahku untuk keluar dari Mesir. Ayahku li atau Allah menghukum untukku birod akhi ilaiyah dengan mengembalikan saudaraku kepadaku. Wahyu khairul hakimin dan Allah adalah khairul hakimin paling baiknya hakim dalam memberikan hukum. Artinya Uh, mengingatkan ke yang lain, enggak, aku tidak akan meninggalkan Mesir kecuali saudaraku bersamaku atau aku dihukum. Yes. Nah, katanya mereka, setelah mereka musyawarah gimana ini? Kita sudah ngomong gini, kita sudah ngomong itu tetap gak dikasih. Nah, ya sudah, mau gak mau, katanya yang paling besar ada yang ngomong Yahuda, ada yang ngomong Syam'un, ada yang ngomong Rubel, Ya kalau gitu Aku tidak akan meninggalkan Mesir Satu di antara dua Dikembalikan saudaraku Atau aku mendapatkan Hukuman ya, Wahuwa khairul hakimin ya, Wallahu alam.